Masih ketemu lagi di CSVD Channel. Jadi kali ini saya lagi ninjau ke gudang. Di dalam gudang ini ada alat, nama alatnya OHC, jadi overhead crane. Khusus di dalam gudang ya teman-teman, alat-alat ini yang di dalam gudang, cuman dia jenisnya pakai OHC, overhead crane. Nah, OHC-nya ini mau disertifikasi. Jadi kalau alat berat itu tiap tahun harus disertifikasi. Lalu untuk sertifikasi alat, kalau di sini ada orang sertifikasinya, dia dari BKI. BKI sendiri itu singkatan dari singkatannya berarti Biro Klasifikasi Indonesia, jadi dari PT BKI yang sertifikasi alat-alat ini. Untuk sertifikasi sendiri, jadi dia ngetes semua sistem yang di alat berfungsi normal apa enggaknya, jadi dicek satu persatu termasuk hook, ntar juga ada tes beban, pokoknya masih banyak untuk sertifikasi alat ini. Jadi semua harus dicek, jadi supaya normal, biar layak operasi ntarnya teman-teman. Jadi kita ngeliat aja ya sekilas videonya tentang sertifikasi alat OHC ini yang di dalam gudang teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment yo. Awas kalau enggak, semua pemula harus subscribe. Teman-teman, jadi ini lagi sertifikasi alat. Alat ini OHC. Jadi OHC ini lagi disertifikasi. Kalau sertifikasi itu kelayakan alatnya ya, tiap per tahun. Jadi ini lagi disertifikasi. Biasa lagi pengecekan hoist trolinya. Juga ada tes bebannya kawan-kawan. Jadi ini masih pengetesan trolinya, maju mundur, dicek. Itu orang-orangnya yang lagi ngecek dari BKI. Jadi ini pengecekan hook, masih kuat enggaknya, ada keretakan apa enggak hooknya, jadi dicek. Ntar diukur, ada alat khususnya. Yeah.
Jadi teman-teman pengecekan hooknya, kekuatan hooknya apakah masih kuat atau enggak. Sudah selesai pengecekannya dan wire sudah diukur masih layak apa enggaknya. Cuma yang tahu hasilnya dari pihak orang apa? Dari orang